Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Alia Miftahus Salam Medan. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menampilkan ikon e-learning atau website di handphone Android. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu situsnya, yaitu menggunakan Chrome. Kita klik Chrome, memasukkan situsnya seperti ini. Setelah itu kita buka e-learning. Sudah terbuka e-learningnya. Langkah berikut di sudut kanan atas, di sini kita pilih tambahkan layar utama, kemudian halaman login, sisahkan saja nama e-learning madrasah. Setelah itu tekan tombol tambahkan, maka sudah bertambah. Ini kita hapus. Berikutnya kita langsung lihat handphone di tampilan. Nah, maka sudah ada tampil di ikonnya e-learning madrasah. Kita tes buka. Alhamdulillah sudah langsung tampil. Kita kembalikan, jadi tidak perlu lagi membuka aplikasi. Oke, terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan.